Oke guys, kembali lagi di Darmin Stories. Nah, syukur alhamdulillah ya sudah dilaksanakan. Iya, sudah dilaksanakan. Nikah dan juga ini adalah kado terindah dari Yus Walker yang Penny Mbak Tiwi. Iya. Oke. Dan juga ini pas hari ulang tahunnya Mbak Penny. Iya, makanya kan jadi kado terindah. Iya, gitu. Kado terindah ya. Tempatnya 1999.4. Hmm. Nah, gitu. Ah, oke, di sini sudah ada Yes dan juga ada si Mermut. Wah, dan ini siapa ini? Mantan baru enggak? Mantan baru calon. Calon pengantin dia. Sana, jalannya ke sana, suruh ngapain? Manut sih. Oh, mau ngapain? Maksudnya tak suruh beres. Nanti dia nangis. Dia mau aja, ayo tuh. Enggak, kamu yang mau. Enggak, dia itu adik aku, semua itu tanggap adik. Soalnya itu kakak aku, soalnya kan dia lebih tua. Masa sih? Oh, lebih tua. Tua aja, dari segi keluarga kita kan Mas Joko, iya Mas Joko sama Yes kan yang itu paling tua ya. Harusnya ketuanya jangan dibawa-bawa lah, aku isi. Masalah tua itu cuma hitungan umur ya. Iya. Kayak yang ngomong. Oke, kita doakan bersama-sama ya buat Yusofen. Semoga sakinah mawaddah warahmah dan panjang umur. Betul, serta sekali. Apa yang Mbak Penny inginkan tercapai semua. Nah, untuk tahun depan gimana Mi? Tahun depan kamu apa? Gimana? Udah siap belum itu? Insyaallah siap. Yalah, kita doakan bareng-bareng ya. Siap-siap ada yang mau nangis lagi? Wow, Iya. Oke, kita lihat suasana di luar. Ini dari sini aja main. Oh, dari depan rumah ini ya. Tuh, udah ramai sekali. Ya, jangan ke sana, aku ini belum selesai ini make up-nya. Nanti kopi lagi. Ada es puter, bakso, sate. Oh iya, tuh. Juga stand-standnya. Apa itu? Enggak ada tas krim ya? Tas krim enggak ada. Ada di dalam tapi kerupuk. Enggak ada. Ini kemana toh? Enggak tahu Jimmy ke mana. Oke, aku mau nyoba baju dulu ya. Karena tadi kan aku jadi saksi, guys. Iya. Teman-teman, aku jadi saksi tadi. Duh. Dan aku mau nyobain pakai baju itu ya. Kita sepakat. Bajunya kayak apa itu? Tuh, masih di dalam plastik. Tuh. Ada safety. Ini spesial memang buat Mbak Penny ya, jadinya memang semua serba baru. Mbak Penny aku habis 11 juta. Kan dia tanggal 11 juta. Oke, aku ganti dulu ya. Oke, nanti lihat lagi. Kita mau nyoba ya. Kira-kira harusnya kan pakai ikat pinggang. Emang harus pakai ikat pinggang. Kamu kok seksi sekali? Masa? Oh, celananya seksi sekali. Itu kok bagi highlighter ya, ini toh. Ada tisu basah atau? Apa? Yes, ada tisu basah. Tisu basah ada tak di situ? Di sana ada. Ada penyanyi cantik. Oh, siapa? Tremis. Mana sih? Oh iya, ada Sen dan Tremos kita. Iya benar. Ini gimana kabar kamu, Sen? Alhamdulillah sehat dong. Waduh, cantik sekali ya hari ini. Ini juga pernah main film. Jadi marah-marah. Ini judulnya apa nih? Apa tuh ya? Itu? Lupa ya? Latihan pendek, pas latihan pendek terus dia galak sekali itu. Ampun. Itu harusnya kamu ikat pinggangnya coklat warnanya. Kenapa? Kan kemarin aku sudah beli. Kamu aja yang ngomong. Itu di rumah ada, itu di rumah ada. Lah kamu kan mau ngambilnya warna hitam. Kalau hitam kan itu ada. Oh, bukan kemana itu. Kalau enggak pakai ikat pinggang gimana sih? Bagus. Iya, enggak kayaknya itu kontras deh warnanya. Iya, enggak masuk. Sepatu kamu putih ini baru semua, guys, tuh. Tuh di belakang layar. Ternyata kayak gini.
di belakang layar pernikahan Mbak Penny ini ya. Betul. Sayang itu yang masak kemarin enggak kerekam aku padahal ada ding, aku yang bikin sate itu ya. Sama Andrul itu. Bot iki piye, Bot? Tuh, kamu aja enggak bisa. Ini yang ini belakang. Oh, berarti sama aja. Betul, belakang, terus yang dua depan. Gitu. Nah. Enggak mau ya itu ini di ini panjangin ini loh. Ini kan bisa ini. Oh. Tuh. Nanti kan kamu mirip itu. Udah aku pasang dulu, Mak, isinya. Oh, ya udahlah, tak pasangin dulu, guys. Gimana, guys? kamu mirip itu deh, pegawai itu loh. Barista. Heeh. Wow, tuh baru semua dia, sepatunya baru, bajunya baru, aku nggak dibeliin apa-apa tuh. Salah sendiri tadi mengundang. Kejamnya, di kok nanti lo, jadi lo, aku nanti beliin lo. Iya. Pokoknya satu set sepatu sama baju pokoknya. Oke. Kita ke Artos itu mau juga mau ke Artos katanya. Ya udahlah, dia biar pakai sepatu dulu, tuh kayak gitu tuh, mukanya kayak gitu tuh. Nah, istri tak liatin cowok ganteng sekarang ya. Yuk, mana? Kita tidak kalah ganteng sama aku. Tuh. Tak kasih lihat. Nah, ini si boy. Ini boy. Ya, si cowok yang kikulau dia. Ya, itu cowok yang kikulau dia. Udah, ada apa-apa, naik sini aja. Tuh. 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 Kira-kira yang tua sama yang muda. Sania, kamu pilih yang tua apa pilih yang muda? Jujur. Jawaban yang cocok. Tuh. Wih, kamu punya kacamata enggak? Kacamatanya yang hitam punya aku tak pakai aku loh. Oh, siap-siap aja ya. Oke tuh. Tapi kamu gimana ikat pinggangnya? Aku enggak ada ikat pinggang. Gimana sih? Kamu pinjam itu? Kamu pinjam. Bisa kan ini bisa dipanjangin. Punya Mas Joko udah mentok, udah masuk ya. Ya ampun. Pun, wah. Perutnya berarti itu segede galon. Oh, keren itu. Kamu kurang ikat pinggangnya. Eh, Mas Joko masuk ya ambilin aku. Apa? Udah keren semua. Ya, keren. Dari ngenomi dia. Jadi penonton ini harganya kalian tahu enggak? Ya, outfit. Ini berarti ceritanya jadi berapa outfit lo? Ini 15 juta nih. Tapi kunteng. Iya. Boy, kamu ini udah ngaruh-ngaruh. Ngaruh-ngaruh itu bahasa dari mana ngaruh-ngaruh? Sindul mana? Sindul. Tahu mau kali ya. Masih di base-nya kali ya? Kali ya. Berarti ini yang enggak pakai ini cuman Mas Joko? Enggak, dia lagi tapi nanti langsung stop dua lazim pagi. Lihat cewek cantik dia. Cantik kan? Cantik kan? Aku langsung stop dua gitu. Cantik yang mana tapi ya? Cantik yang mana? Cantik yang mana? Kayak kamu belum lihat yang dari. Udah. Dia tadi udah itu kok. Ya pokoknya seperti tanda tadi semoga sama Pak. Sakinah mawaddah warahmah. Oke lah, kita persiapan loh, kita harusnya habis ini. Tapi acaranya gimana sih ini Mbak Penny? Kita nanti ngirim mantan berarti. Oh ya udah, aku tak siap-siap dulu ah. Ini mau di oh ya udah, kita siap-siap dulu ya. Oh bentar, tak ngintipi mantannya bentar lah. Ini Mbak Penny beneran mangklingi. Sumpah Mbak Penny mangklingi. Tuh. Wah iya cantik sekali tuh mangklingi ye Mbak Penny selamat udah jadi milik orang tuh. Aku besok hari Minggu mau berangkat ke Bali, selamat Thailand. Waduh, dia udah nggak kepengen ikut dia tuh, nggak nangis ya. Mau tadi sampai itu. Kenapa harus mobil itu? Oh, kenapa harus mobil itu ya? Kayaknya kurang well. Udah dicuci. Aku kasihan Mas Joko. Ya udahlah. Aku tak persiapkan dulu ya. Aku ini belum dibenerin ini. Nyongitol. Woi. Nah, kayak gitu kan ganteng. Kalau gitu kan ganteng ya. Iya, ganteng. Minum apa? Biasa cappuccino. Tapi saya enggak pakai pinggang.
Udah, nanti kita lanjut nanti okay. lagi. Foto. Aku tak cari ikat pinggang dulu ya, Mas. Ya, oke, okay. Foto. Wes rob Ju. Ya, iya, 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 iya. Teman-teman nanti lagi ya. Aku aja bojo. Yang akan merebutkan bunga tuh tunjukkan tangannya dong sekali lagi. Saya jomblo. Nah, jomblo. Jomblo untuk mempelai berdua. Mas Bayu dan juga Mbak Meni sudah siap. Sudah siap, teman-teman dari multimedia fotografer sudah siap semuanya, baik yang ada di depan sini atau yang berada di belakang. Oke, kita berikan apa-apa. Satu setengah. 1, 2, 4 2 3 belum. Biar pada penasaran siang hari ini yang akan mendapatkan bunga siapakah gerangan. Lagi kita berikan apa-apa. Satu, dua. Jomblo-jomblo nanti, Mbak, Mas semuanya silakan. Oke, mumpung masih ada kesempatan sebelum dihitungan terakhir nanti rangkaian bunga dilemparkan oleh mempelai berdua. Baik, sudah tidak ada lagi yang pengen mengikuti? Ikut enggak? Ayo. Enggak mau. Oke, kita berikan lagi hitungan untuk mempelai berdua. 3. Ayo konsentrasi teman-teman yang akan memperebutkan bunga. 3 2 1. Warok.
Selompat, selompat, kempol, kempol, kendari, ya, ketipung, indah, loro, selendok, tarupat, elok.